Karena sering mengalami gangguan di malam hari, pria ini memutuskan memasang handycam sebelum tidur. Tidak hanya sekali dua kali, gangguan yang dialami bersama istrinya bisa dikatakan setiap hari. Hal inilah yang membuatnya memasang kamera. Dugaan adanya makhluk halus pun benar-benar terjadi. Pintu lemari membuka dengan sendirinya. Tak hanya itu, lampu meja di samping tempat tidur pasangan ini juga tiba-tiba terjatuh dengan sendirinya. Dan yang terakhir, muncul sosok bayangan hitam yang dari kolong tempat tidur mereka. Apa itu? Pasangan ini terkejut bukan main saat di pagi harinya melihat video yang mereka rekam di malam sebelumnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk sesegera mungkin pindah ke rumah yang baru.